GP Malaysia, tim Ducati lakukan kecurangan untuk kalahkan Marquez. Kemenangan Andrea Dovizioso pada balapan MotoGP 2017 Malaysia, Minggu, 29 Oktober 2017, menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya ialah isu tim order yang dilakukan oleh tim Ducati saat balapan di sirkuit internasional Sepang. Kemenangan tersebut membuat Andrea Dovizioso berhasil memangkas jarak poin dengan Marc Marquez dari 33 menjadi 21 poin. Rekan setim Dovizioso, Jorge Lorenzo, sempat memimpin jalannya balapan setelah berhasil menyalip Johan Zarco, tag 3 Yamaha, yang sejak lomba dimulai berada di posisi terdepan. Namun, saat balapan tinggal menyisakan 5 lap, Andrea Dovizioso berhasil menyalip Jorge Lorenzo. Hal itulah yang membuat sejumlah spekulasi tentang adanya perintah melakukan team order muncul. Pada kelas MotoGP, setiap motor memiliki layar untuk menampilkan pesan dari tim, sehingga ada dugaan Jorge Lorenzo mendapatkan semacam kode dari tim untuk membiarkan Andrea Dovizioso melewatinya saat balapan berlangsung.